Halo, ketemu lagi di Cook and Share with Dia Didi. Kali ini kita akan membuat minuman spesial untuk buka puasa, Rainbow Juice. Kita akan menggunakan beragam buah, ada buah naga, ada mangga, melon, dan jambu. Untuk membuat Rainbow Juice ini, kita menggunakan gula nas, gula cair yang praktis dan serbaguna. Kita mulai membuat jusnya, kita blender dulu buah naga. Untuk membuat Rainbow Juice ini, kita enggak perlu terlalu banyak air, jadi cukup sedikit saja agar nanti layernya bisa tetap stabil, enggak tercampur jusnya. Lalu kita tambahkan gula cair secukupnya, sesuai selera ya. Kita tambah sedikit perasan lemon. Oke, untuk jus yang kedua kita memakai mangga. Selanjutnya kita membuat jus melon. Untuk melon ini kita hati-hati ya, pemakaian airnya jangan terlalu banyak. Melon ini karena rasanya juga agak tawar, kita tambahkan jeruk lemon lagi sedikit. Oke, yang terakhir kita buat jus jambu. Kita proses seperti biasa. Ini dia jus jambunya sudah siap. Kita tuang ke mangkuk dulu. Lalu kita tinggal tuangkan ke gelas saji. Oke, sudah jadi Rainbow Juice kita hari ini. Sangat segar sekali untuk menu buka puasa. Sajikan dingin dulu di kulkas. Untuk Rainbow Juice kita kali ini, kita memakai produk gula nas. Gula cair yang praktis dan serbaguna untuk membuat aneka minuman. Gula cair, ya gula nas. Oke, tadi kita sudah membuat Rainbow Juice untuk menu buka puasa. Sekarang kita buat takjil, kita membuat bubur sumsum. Nah, untuk bubur sumsumnya kita juga memakai produk gula nas, gula merah cair yang praktis dan serbaguna, bisa kita gunakan untuk topping aneka makanan seperti ini. Oke, ini dia buburnya sudah siap. Kita tuang ke dalam mangkuk. Saya memakai kayu manis tadi di dalam adonannya, jadi lebih spesial. Oke, untuk topping bubur sumsum kita kali ini, kita memakai gula nas, gula merah cair. Gula merah praktis, jadi siap pakai. Kita tuang yuk ke atas bubur sumsumnya.